Sejak 17 Mac lalu, kolej-kolej kediaman di UiTM Shah Alam telah dipenuhi oleh para pelajar terpilih yang telah dibenarkan untuk pulang ke kampus. Kolej Melati, antara kolej yang telah dijadikan penempatan sementara untuk para pelajar tersebut. Proses pendaftaran dilakukan secara berperingkat mengikut kod kursus masing-masing. Mereka juga harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan, antaranya ialah isolasi. Isolasi itu sebenarnya untuk pertama adalah memastikan pelajar ni betul-betul apa tu bebaslah daripada COVID ni. So kita tak nak nanti macam bila mereka bebas pergi ke bilik, keluar masuk, kita tak tahu tahap kesihatan mereka. So memang mereka buat apa tu setiap hari mereka perlu mengisi apa tu sarinsi tu kan. Mereka tidak boleh berhubung dengan kawan-kawan lagi. Walaupun kawan sebelah bilik, mereka perlu isolate, pastikan mereka sihat dan juga di samping itu macam tak perlu berhubung dengan staff lagi lah sebab kita pun sama-sama menjaga kesihatan antara staff dan juga antara pelajar. Jannatul Husna, anak jati kelahiran Perlis ini menarik nafas lega apabila dapat pulang ke kampus bagi menyambung kembali pengajiannya. Perasaan saya sangat excited dan saya bersyukur dapat kolej, dapat datang ke kolej semula sebab saya antara yang terpilih untuk datang ke kolej untuk melalui sesi mengajar semester ini. Jadi perasaan saya alhamdulillah saya bersyukur kerana sememangnya saya perlukan suasana yang kondusif untuk saya membuat pelajaran saya di sinilah. Menjadi harapan siswa untuk pulang ke kampus, menjalani pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka dan menjalankan aktiviti harian di universiti. Kini, peluang itu tiba menjangkau ODL peringkat ketiga di mana pelajar-pelajar dibenarkan pulang untuk menjalani kelas secara bersemuka. Pastinya, khabar berita ini memberikan mereka senyuman, menambahkan lagi usaha dan semangat untuk berjaya dalam bidang yang mereka ceburi. Dianggarkan seramai 5,000 pelajar yang bakal pulang ke UiTM Shah Alam bagi sesi pembelajaran kali ini. Harapan saya sebagai seorang pelajar, semestinya saya mengharapkan ODL ni dapat kita habiskan. Maksudnya semester ini saja adalah semester terakhir untuk ODL sebab saya rindu suasana kampus. Saya pun datang daripada kampung saya Perlis, jadi datang ke Shah Alam ni satu pengalaman yang baru. Kita sebagai pelajar, of course, kita kena selalu adapt dengan situasi sekarang. Kita perlu sentiasa percaya dengan kebolehan diri. Kita perlu sentiasa usaha untuk pelajaran kita agar dapat kepercayaan cemerlang.